dari bandara nih orang udah nungguin gitu, jadi lebih banyak lagi. Kalau gua kambungin betan kayak gitu juga apa tuh jangan. Pertanyaan ke Ruben berarti tadi ada satu pertanyaan. Apa pertanyaan tadi? Melihat veteran gimana? Melihat veteran sekarang gimana? Kalau saya melihatnya ya campur aduk gitu, jadi segala proses ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan tentang veteran, ada beberapa yang menjadi rahasianya dan bundanya saja. Tapi buat saya segala proses kemarin ini adalah membuktikan sama anak saya, walaupun dia saya bertemu dia di usia 14 tahun, tapi kan sudah menganggap veteran lahir di kami, gitu ya, lahir di kami. Dan banyak proses alam lintang yang kami susah ceritakan sama teman-teman, tapi kami hanya minta mohon doanya saja semoga kami bisa melewati dengan lapang dada yang besar, karena istri saya yang menguatkan saya sebenarnya. Ya, jawabannya dia simpel banget, beda segala alam lintang yang kita lewati saat ini itu beda menganggap dia lagi hamil. Gitu. Jadi anggap aja kita lagi hamil 5 bulan. Wenda yang hamil bukan. Kalau lagi ada bulan, ada masalah lagi ya. Mungkin lagi 6 bulan, ada sedikit lagi ada ini. Jadi Wenda menganggap ya mungkin saya tidak melahirkan dia ya, tapi proses ini saya menganggap ini proses kehamilannya berjalan dan sampai nanti kita sudah ada di megang semua apa yang sedang kami perjuangkan itu. Kami satu langkah lagi menuju secara negara aja. Makanya Wenda menganggap segala proses yang kami lewati ini ya kayak proses kehamilannya dan terlahir dari Wenda. Prosesi pengangkatan veteran besok sebagai keluarga besar kami. Kita ada tayangan lagi ya.